Secara psikologis masyarakat ini bukan baru hari ini, peristiwa kemarin di Yigi baru alami tidak. Trauma itu sudah tertanam lama dari waktu penyanderaan tahun 1996 di Loren. Mereka sudah alami hal yang sama, dia mengungsi ke hutan. Banyak rakyat mati di hutan karena kelaparan. Kesehatan tidak terlayani sampai dengan hari ini. Dan trauma itu belum dilakukan semacam trauma killing untuk kembali normal di mereka. Mereka masih dalam situasi trauma itu. Hari ini terjadi lagi peristiwa kemarin di tanggal 21 Desember 2020. Jadi secara geografis wilayah dua yang terjadi sekarang ini antara Mugi, distrik Mugi sampai dengan Bua ini ada di daerah kedinginan, daerah yang sulit sekali, daerah di mana lokasi itu ada di daerah Belantara. Jadi mereka mengungsi, masyarakat semua dengan anak-anak kecil, ibu-ibu mengungsi ini, tidak dapat apapun di hutan. Entah makanan yang mentah atau makanan yang apa seperti di daerah pesisir pantai itu bisa dapat. Makanan asin hutan apa saja yang bisa tumbuh di alam bebas itu bisa. Tapi kalau di yang namanya daerah gunung ini, yang bisa ketemu tumbuhan yang susah sekali untuk dimakan. Dan itu hari ini di Wamena dalam kota yang rumah dengan semua ada saja hujan, hari ini kedinginan masih kita rasakan. Daerah di atas ini daerah yang Belantara terus tidak terlindungi oleh ini, jadi setiap malam, setiap hari kalau mereka takut ada di atas ini, mereka mengalami banyak masalah. Itu satu hal yang memang akan menyebabkan banyak orang mati hanya karena kelaparan, tidak bisa tahan dingin, tidak ada pemasukan makanan maupun logistik apa pelayanan kesehatan. Apalagi setelah peristiwa ini, misalnya renda pasukan tarik mundur, misalnya situasi normal kembali seperti dulu, nanti kita akan ketemukan sekian banyak mayat, sekian banyak tengkorak manusia akan ketemu. Karena waktu mereka lari akibat ada kayak operasi militer melalui udara Kastrum ini, banyak yang tidak bisa dapat sampai hari ini. Jangankan mereka yang sudah lari ke hutan, di Bua saja yang bisa akses masuk, dari tim kemanusiaan dari provinsi dengan kabupaten masuk. Ini masyarakat masih takut karena ada pihak aparat keamanan ikut mengikuti tempel kayak perangko. Jadi bagaimana dalam medan situasi secara aturan hukum internasional itu kepentingan politik apa dia teroris kah, dia penjahat kah, dia apa, tapi yang namanya tim kemanusiaan masuk itu harus bebas dari semua kepentingan politik manapun, entah di sana pihak mana, pihak sini, dia harus angkat kaki. Jadi orang masuk, dia mau KSB kah, mau bilang TPNOPM kah, mau bilang tentara kah, itu mereka siapa yang dibutuhkan pelayanan kemanusiaan harus dilakukan oleh tim kemanusiaan, entah dia dari dokter, entah dari mantri, dia diberikan pelayanan maksimal.
Nah, itu yang tidak terjadi hari ini, karena mau ke dari Mbua ke Yigi saja itu sudah sulit sekali. Jangankan ke Yigi, sampai ke Yal dan ke Mugi, ke Mapenduma. Itu bukan daerah yang lewat dengan mobil dalam sekejap ini, itu butuh kilo-kilo lewat bukit, lewat gunung, naik turun sampai tiba di salah satu desa. Nah, ini masalah yang sangat rumit, sehingga sebenarnya tim ini kalau benar-benar pemerintah kita dengan tim provinsi atau pemerintah provinsi sampai Papua dalam kewenangan otonomi khusus ini ada, berikan kebebasan leluasa untuk selamatkan warga yang ada keluar mengungsi ke hutan dulu. Selesai mereka masuk semua di dalam rumah, baru mau untuk hal lain, untuk menyelesaikan konflik atau mau cari siapa yang melakukan apa. Ini kan bisa dilakukan dari belakang. Tapi kita selamatkan orang tidak tahu apa-apa, manusia yang warga penduduk yang tidak tahu menau dengan persoalan apapun, mereka jadi tumbal hari ini. Nah, itu yang kami sebagai tokoh masyarakat, sebagai keluarga yang merasa keluarga kami, ada yang tidur di hutan, ada yang mati, kami belum tahu sampai hari ini. Bapak-bapak petugas tim kemanusiaan ini tidak bisa akan laporkan update hari ini soal Mapenduma, bagaimana Mebro, bagaimana distrik Mugi, bagaimana distrik yang tidak bisa. Karena mereka sesuai dengan kondisi geografis letak yang mereka tiba, ya sampai Bua, Bulmuyalma, distrik yang berdekatan. Mumpung karena antara distrik Keabikma, Dal, Bua ini masih berdekatan dalam satu lingkup, satu lembah kecil yang mereka bisa pergi. Tapi yang lain misalnya Muke Yigi harus lewat bukit gunung sebelah, Kabo lagi, harus ke Mugi lagi, ke Mapenduma, butuh waktu hari-hari. Atau bila perlu pakai pesawat, helikopter. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi kami khawatir sekali dengan kondisi kemanusiaan rakyat penduduk Kabupaten Duga yang sedang mengungsi. Jangankan yang ada di hutan-hutan, yang datang lari ke Kiawagi, yang datang lari ke Wamena, yang ini saja tidak ada orang memperhatikan. Ya, bersyukur kalau masih tim hari ini, tim dari provinsi dengan tim kesehatan dari Duga atau dari Wamena misalnya, gabungan tim ini masuk. Tadi kami dengar ada pelayanan di Ilekma dan lain sebagainya. Ini harus diberikan akses yang seluas-luasnya. Ya, kami yang kerja ini, tim kerja, tim kemanusiaan ini, petugas-petugas dokter dan mantri ini juga kami warga negara yang menolong warga negara Indonesia yang ada di sana. Jadi saling percaya antara aparat ini penting untuk memberikan keleluasaan bagi para petugas kerja. Itu yang sangat penting. Karena kami tidak bisa melakukan semacam kejahatan. Di antara dalam kasus ini kemarin tanggal 2 sampai 3, ada penduduk yang berusaha, ada entah wakil rakyat DPR juga atau ada masyarakat lain yang berusaha selamatkan sekian tukang, sekian orang yang bawa dengan susah payah siang malam selamatkan sampai keluar. Itu kita hargai. Pemerintah, anggota TNI Polri harus hargai bagian ini. Tidak ada semua orang, juga warga penduduk sipil jahat terus membantai orang, tidak. Ini kan ada pemilah-pemilahan dan penghargaan seperti apa yang mereka lakukan. Kami orang sekolah, kami orang kota, kami pemerintah yang sudah terdidik. Mesti mengerti, memilahkan dulu bagaimana kasihan masyarakat yang umum ini diselamatkan. Ini yang tidak terjadi dan ini semua wilayah ditutup aksesnya, terutama masuk Yigi, Yal, Mugi, Mapenduma. Semua ini dikuasai oleh aparat keamanan dan yang tadi diceritakan oleh petugas tim kemanusiaan. Bagaimana orang yang sudah trauma suka dikejar dari dalam, terus bagaimana mau datang dengan berani atau dengan tidak rasa takut untuk menerima pelayanan dari ini. Mereka kekhawatiran, ketakutan itu masih menyelimuti mereka. Nah, ini yang kami sebagai tokoh masyarakat, sebagai keluarga yang sedang menderita, kami minta supaya media, adik-adik media, kasih tahu hal-hal ini secara baik supaya ini akses perangkat-perangkat. Nah, Indonesia sebagai negara yang ada dalam hukum terikat oleh hukum perangkat internasional, sebagai badan yang ada dalam anggota PBB, ada aturan kemanusiaan untuk umum keseluruhnya, itu berlakukan di mana, di Timur Tengah, di sama dengan di Papua. Ada situasi ini, tim kemanusiaan penyelamat itu, ini palang merah belum turun, ini darurat loh, bukan darurat kemanusiaan ini. Nah, itu yang saya rasa penting untuk lihat aspek politik, kepentingan lain itu kita sementara taruh dulu. Aparat punya tugas, silakan mengejar apa, tapi itu momentumnya harus kasih sementara stop dulu, berikan penyelamatan bagi warga yang sedang mengungsi. Saya kira itu yang penting.